pecah. Langsung disiap belum? Hajar itu, sajam. Woi. Berhenti lo. Sono, nih. Ya, kami dari pos penerbangan membenarkan pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 03.00 waktu Indonesia Barat telah diamankan dua orang pelaku yang menjadi korban di Jalan Raya Roda. Ini dia melakukan tawuran juga atau gimana sih, Bang? Ya, jadi dia warga Kemayoran yang kumpul di Martalinata untuk melakukan tawuran. Kemudian saat polisi melakukan tindakan, mereka kabur ke tiga sisi. Kemudian dua orang ini kita amankan, berikut satu sajam di Jalan Raden dan Raya. Bang, mereka tuh melakukan tawuran muter-muter atau mencari lawan atau udah janji itu gimana, Bang? Ya, mereka ini warga Kemayoran, sedangkan kejadiannya di RE Martalinata. Artinya mereka kelompok muda-mudi yang berkumpul dengan muda-mudi lainnya dengan menggunakan sepeda motor muter-muter untuk mencari muda-mudi yang lain untuk melakukan tawuran. Bisa dikatakan di gangster atau gimana, Bang? Kalau untuk dikatakan bisa di gangster, belum bisa dipastikan. Ya, tapi dari modus operandinya serupa, karena mereka menggunakan motor konvoy dengan membawakan sajam muter-muter nyari kelompok tawuran, kelompok orang lain untuk melakukan tawuran. Ada berapa motor, Bang, mereka muter-muter? Sekitar berapa, Bang? Kurang lebih 20 motor saat itu.